habis kekuasaan Islam. Dan bila habis tuan-tuan, fitnah sampai pada kita. Fitnah sampai pada kita. Orang Islam tukang jaga babi. Buat kelang kandang babi, orang Islam tolong fikir. Yang nak pergi haji pula, orang kafir pula uruskan. Tak nama fitnah tu. Tak nama kehinaan. Kita tak makan, jijik dengan babi, busuk dengan babi, tolong uruskan babi untuk kami. Yang kita duk simpan duit masuk dalam tabung nak pergi haji ni, orang kafir pula urus. Macam? Ni hak Nabi sebut. Akibat daripada kau bantah Nabi bertahun-tahun, bersatulah umat Islam. Tak nak kami nak gaduh kak. Ni dia kesan dia tuan-tuan. Fitnah yang kedua, kehinaan pada kita. Tah lepas ni apa pula kehinaan pada umat Islam. Orang hina Nabi. Orang lukis gambar Nabi. Berbogel. Pegang gambar budak. Ni Muhammad, yang ni Aisyah. Tuan-tuan tak jadi hina kah orang Nabi kita macam tu? Orang tulis dalam Facebook. Lukis gambar Kaabah, anjing duk berak atas Kaabah. Apa perasaan kita? Dan bila kita tunjuk perasaan bantah orang hina Nabi Muhammad, mai pula orang sokong pula. Apa ni sikit-sikit Muhammad ni? Apanya lebih sangat Muhammad ni? Banyak agenda lain lagi. Orang Islam cakap macam itu. Yang ni lah tuan-tuan yang saya kebut tadi. Bila kita pertahankan Islam, macam kita pegang bara api. Kalau kita tak zahirkan yang kita ni sayang pada Nabi, siapa lagi nak zahir? Sampai tahap Nabi kita dihina, Allah kita dihina, Islam kita dihina. Itulah nama dia fitnah. Allah turunkan kehinaan pada kita. Jadi tuan-tuan, kalau nak balik fitnah ni diangkat, caranya ialah janganlah menyalahi setiap perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, fitnah yang sampai ni, fitnah yang ada dalam muka bumi ni apa? Syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Kata Allah dalam Quran. Janganlah kamu syirik pada Allah. Beribadahlah kamu pada Allah. Fitnah nombor tiga apa dia? Syirik. Apa dia syirik? Menyembah selain daripada Allah. Dia ambil batu, dia ambil seketul batu, dilokir-lokir-lokir batu, dipotong-potong-potong-potong-potong, lalah jadi orang. Lepas jadi orang, bucak lebih kurang, lalah dia takut kat patung tu. Bila takut dia sembah. Padahal batu tu dia yang buat. Itulah syirik nombor dua. Syirik nombor satu. Asalnya batu tu kat gunung. Dia fikir buat balik, hoi hoi ya hoi buat balik, pipahat elok-elok, jadi patung. Bila patung takut, sembah. Syirik nombor dua apa? Asalnya dia kawan kita, satu maktab dengan kita, kerja cikgu dengan kita, dia masuk politik. Bila jadi politik, jadi orang besar, ada pangkat semua, lalah dia buat keluar arahan, arahan pula bercanggah dengan Tuhan, kita pun takut pada dia, takut pada dia. Padahal dia sama dengan kita, kita yang lantik dia. Asal tak tahu duduk di mana pun, bila ada kuasa, kita pula takut dengan dia. Bercakap menyalahi Nabi pun kita diam je. Saya cakap lagi, kenal lagi. Itulah syirik nombor dua, takut pada makhluk. Syirik moden sekarang ni. Yang ketiga, syirik yang kita duduk sebut lama-lama tentang, kita ingat tak ada dah syirik tu. Duduk percaya dengan tangkai. Ni tangkai ni. Saya Ustaz kalau tak pakai ni, dia main balik sakit. Tu hari tu saja nak pergi Mekah tu tinggal lah. Tinggal-tinggal. Dia kena balik. Balik-balik pakai terus. Itulah lah syirik. Percaya pada tangkai. Macam-macam tuan-tuan. Saya kadang-kadang bila saya fikir ni, apalah hampa ni. Semayang tak tinggal, mengaji tak tinggal. Hitam dari ni tuan-tuan. Tapi melakukan amalan-amalan khurafat.